Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas cara mengecek untuk kualitas halaman di dalam fanspage Facebook ya. Dan di sini kita wajib menggunakan Facebook seluler. Nah, jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman para pendatang baru di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, di sini kita akan mengecek untuk kualitas halaman kita. Apakah kualitas untuk halaman fanspage kita baik atau tidak ya? Jadi bisa kita cek melalui aplikasi dari Facebook seluler ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan Facebook seluler, jadi jangan menggunakan Facebook Lite ya. Nah, di sini cara untuk mengetahui halaman kita apakah ada masalah atau tidak. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam Facebook seperti ini. Kemudian di sini ada fanspage kita teman-teman ya, dan di sini ada yang namanya adalah fitur monetisasi ya, ketika kita sudah bergabung di dalam kreator dari Facebook ini. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian titik tiga di sebelah kanan atas. Nah, di sini ada dashboard profesional, di mana di sini kita akan muncul menu monetisasi, di mana fitur monetisasi ini kita bisa menghasilkan uang dari fanspage Facebook yang sudah kita buat. Dan di sini untuk mengecek kualitas halaman kita, teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam pengaturan. Oke, setelah kita masuk ke dalam pengaturan, teman-teman tinggal klik saja di bagian atas di menu pengaturan halaman. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tinggal scroll ke bawah. Ya, kita cari yang namanya adalah kualitas halaman. Nah, di sini ada kualitas halaman yang harus teman-teman sering ditinjau ya. Jadi kita bisa mengetahui untuk kualitas halaman kita apakah baik atau tidak. Nah, di sini setelah kita klik di bagian kualitas halaman, maka akan muncul halaman tidak ada masalah. Nah, artinya untuk halaman kita tidak bermasalah ya. Dan kita juga bisa dimonetisasi. Nah, kabar baik, tidak ada pelanggaran untuk ditampilkan di sini. Oke ya, kemudian rekomendasi halaman juga sudah aktif. Kelola admin juga sudah aktif ya. Jadi di sini untuk mengecek kualitas halaman, teman-teman tinggal masuk saja ke bagian kualitas halaman. Nah, di sini ya halaman Anda tidak ada masalah ya. Jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengecek kualitas halaman di fanspage Facebook. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.